hitung bilangan sisi bagi setiap poligon sekata. Bila kata poligon sekata, maksudnya semua sudut sama. Semua sudut peluaran sama. Semua sudut pedalaman pun sama. Jadi, formula dia, kita tahu semua hasil tambah peluaran sama dengan 360. Jadi 360 bahagi dengan berapa sisi kita ada, kita boleh dapat sudut peluaran. Okey. Ada juga formula N tolak 2 darab 180. Ini untuk tahu semua sudut pedalaman. Jadi nak tahu berapa sudut pedalaman, sama juga dengan N tolak 2 darab 180. Kita akan dapat semua sudut bahagi dengan berapa sudut yang kita ada. Jadi nak guna ni boleh, nak guna ni pun boleh. Di mana kita tahu sudut peluaran tambah sudut pedalaman sama dengan 180. Kalau tengok sini, yang ni 45. Jadi kita tahu sudut peluaran dia 45. Jadi kita tahu 360 hasil semua sudut peluaran bahagi dengan 45 darjah, kita akan dapat 8 sisi. Jadi sini ialah 8 sisi. Nampak tak? 360 bahagi N sama dengan sudut peluaran. Di mana 360 bahagi sudut peluaran, kita dapat N. Jadi yang ni pula 36. 360 bahagi 36, kita dapat 10. Jadi B ni ada 10 sisi. Ni 8 sisi tadi. Yang ni pula 140. Nak guna yang ni boleh, ataupun kita boleh cari sudut peluaran dulu. Kalau kita guna cari sudut peluaran, kita nampak sini 140. Jadi peluaran 40. Sebab sudut peluaran tambah sudut pedalaman 180. Jadi 360 bahagi 40, kita akan dapat 9 sisi. Kalau nak guna yang ni, macam panjang sikit lah, sebab N tolak 2 darab 180 per N sama dengan 150. Lepas tu kena cari pula N ni apa. Baru kita gantikan. Tapi yang ni lagi senang lah. Okay lah, tapi kita tunjuklah juga yang ni kan. Okay. 150 sama dengan N tolak 2. 180 bahagi N. Di mana darab tepi 150N sama dengan N tolak 2 darab 180. Bila kita kembang, N dalam 180 sama dengan 180N. Negatif 2 darab 180, darab 360, 150N. Jadi kita nak N, 150 bawa pergi sini. Yang ni bawa pergi sini. Kita dapat 180N tolak 150N sama dengan 30N sama dengan 360. Jadi N sama dengan 360 bahagi 30 dapat 12. Di mana sini kita dapat 12. Nampak tak? Yang akhir sekali 360 bahagi 30. Di mana kalau kita guna sudut peluaran, kalau sini 150, sini mestilah 30. Jadi guna je formula ni, 360 bahagi 30 dapat 12. Sama macam kalau kita kira panjang-panjang guna ni. Tapi masih dapat jawapan lah. Nak guna mana-mana ikutlah. Yang mana rasa senang. Yang ni lah senang kan.